Oke, halo YouTube, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau mereview sebuah alat yang sudah saya beli sekitar 1 tahunan yang lalu. Jadi alat ini itu perangkap nyamuk ya. Alatnya cukup aneh sih ya, perangkap nyamuk. Alat ini dicolokkan ya, sumbernya dicolokkan ke USB ya. Bisa pakai charger HP atau pakai power bank juga bisa, terserah. Nah, untuk alat ini sendiri dulu saya belinya 100.000 ya. 100.000 kemudian menurut saya setelah saya pakai itu alat ini masih kurang efektif untuk merangkap sebuah nyamuk ya. Jadi saya masih digigit nyamuk sehingga saya harus menyalakan kipas angin ketika tidur sehingga mengusir nyamuk-nyamuk itu. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari alat ini? Di alat ini itu di sini ada cahayanya ya, ada lampunya, lampunya warna biru itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengundang nyamuk itu untuk datang ke sini. Ya, datang ke sini. Kemudian di bawahnya sini ada kipas. Di bawahnya sini ada kipas. Kipas itu fungsinya untuk apa? Untuk menyedot nyamuk yang sudah terperangkap di sini. Jadi nyamuk datang sampai sini, dia kesedot oleh kipas yang ada di sini ya. Kemudian dia jatuh ke bagian bawah sini. Udah seperti itu aja alatnya. Jadi ini alat Cina ya. Nah, ini di belakangnya ada tulisan apa, Mandarin apa. Kemudian di sini inputnya 5 volt ya, tekan 5 volt itu bisa dari charger HP dan lain sebagainya. Kemudian di sini arusnya yaitu 250 mA, jadi pakai charger HP wis cukup, udah bisa muter ya. Itu ya. Nah, untuk biar bisa lebih efektif menurut saya, untuk kipasnya ini bisa dimodifikasi. Jadi kita bongkar ya, coba lihat bawahnya. Nah, kita bongkar, kemudian kita ganti kipas yang ada di dalam ini. Nih, nah, di dalam kan ada kipas ya. Nanti kita ini ganti dengan kipas yang tarikannya itu cukup kencang, cukup kuat sehingga nyamuk yang terperangkap ke sini itu dia cepat terserap oleh kipas ini, gitu. Ya, cukup sekian untuk review ini ya, alat perangkap nyamuk. Dan ini nanti akan saya modifikasi, ya. Saya modifikasi, saya ganti kipasnya sehingga biar tarikannya lebih kuat. Kalau tarikannya lebih kuat, nanti si nyamuknya ini dia lebih gampang untuk masuk ke dalam ke sini, ke perangkapnya sini ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya mengenai modifikasi dari perangkap nyamuk ini ya. Oke, sampai jumpa, bye bye.